Oh, no. Oke. Assalamualaikum soulmate. Ketemu lagi hari ini bersama Mea. Masalah Emang Ada. Ya, Mea seperti yang kalian sudah kenal dengan saya Cindy, juga ada Mimi, ada Mbak Inka. Assalamualaikum. Yes, dan hari ini kita ada soulmate Mea, ada Farida, ada Zizi, dan ada Yuna. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Seperti biasa ya, kita semua datang dengan masalah ya. Masalah hari-hari. Ada masalah apa ibu-ibu? Boleh di-share. Katanya mau curhat. Iya Zizi, gimana Zizi? Banyak masalah, terutama gitu. Waduh, banyak masalah ya. To the point, I like. Aku ngerasanya kan udah taat ya Mbak, perasaan aja sih. Tapi kok masalah malah makin banyak dateng. Apa yang salah dari diri aku ya Mbak? Gitu sih dari aku. Gitu. Wow, udah taat tapi masih banyak masalah iya, gitu. Agak tepat ya, emang dia datang ke sini. Iya benar. Oh iya iya Farida gimana? Iya semuanya mau rebutan curhat. Aku ngerasanya aku udah ikhtiar habis-habisan. Tapi kok gagal terus ya. Padahal aku ngelihat teman-teman aku yang ikhtiarnya biasa-biasa aja berhasil tuh. Nah, kenapa ya? Masalah bagi aku. Masalah bagi Farida luar biasa. Jadi pertanyaan. Sungguh-sungguh, yang sana kayaknya biasa-biasa aja, bisa berhasil. Mbak Yuna oh iya Yuna gimana? Seru ya. Makanya aku datang karena aku banyak masalah Mbak. Sama sih. Iya, gini loh Mbak Inka. Kok Tuhan tuh mengirimkan orang zolim kepadaku ya? Tapi aku tuh merasa nggak pernah zolim sama orang lain gitu. Tolong dijawab ya Mbak ya masalah ini. Soalnya masalah ini berat banget bagiku. Terima kasih ya Mbak. Aduh Mbak Inka hari ini kedatangan banyak masalah. Biasanya cuma dari sini sama Mimi. Kali ini dari ada 5 masalahnya. Oh, saya punya masalah nggak? Iya, ada masalah kita juga. Iya itu ya Mbak ya. Kenapa ya aku suka merasa udah berdoa gitu ya, tapi kok kayaknya nggak mudah-mudah gitu loh Mbak. Kenapa ya gitu kan? Jadi bertanya gitu. Nah, Mbak, pertanyaan-pertanyaan kayak Cindy, terus tadi Mbak Yuna, Mbak Zizi, Mbak Farida, itu tuh ujian atau apa sih Mbak? Gitu kan kalau misalnya baca di Al-Qur'an gitu kan, bahwa manusia itu kan diciptakan oleh Allah SWT, diturunkan ke dunia itu kan untuk diuji. Apakah ini bentuk ujian Allah kepada kita atau gimana sih Mbak? Ini banyak banget gitu. Ya udahlah kalau udah 4 masalah terucap ya, jadi ini simpan aja masalahnya. Ya aja. Iya. Jadi memang benar ya kata Mimi bahwa hidup diuji, tapi kenapa ya kita itu kok banyak pertanyaan untuk persoalan-persoalan ini gitu. Berarti kan masih ada kegelapan di sini karena persoalan-persoalan hidup itu kenapa masih gelap sehingga ada pertanyaan why me, lalu kenapa aku, lalu kenapa kok dikasih gini, kenapa dikasih gitu kan berarti gelap. Ya banyak pertanyaan gitu ya. Banyak pertanyaan tuh karena gelap ya Mbak. Iya. Nah kalau aku lihat sih di sini sebenarnya kita itu sepertinya memang nggak paham apa sih ujian itu. Gitu. Karena kita mulai aja ya dari di awal tuh kita harus paham dulu bahwa Al-Qur'an mengatakan bahwa hidup ini semata-mata untuk diuji, gitu ya. Nah, ternyata kita nggak tahu apa sih yang diuji gitu, sehingga kita jadi banyak pertanyaan gitu. Padahal harusnya kita paham ujian itu apa. Jadi kalau kita paham ujian itu apa, pasti kita pengen lulus ujian, gitu kan. Nah, sebenarnya hidup ini kan tujuannya cuma satu, untuk ibadah, ya kan. Berarti ujian itu adalah bagaimana dengan segala sesuatu fenomena yang hadir di kita, kita bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya, alias ibadah gitu. Jadi kita tuh nggak paham bahwa itu adalah ibadah. harusnya tuh kita bagaimana sih, apa sih yang disebut ibadah, apa sih yang disebut ujian. Nah, jadi kita mempertanyakan, kita nggak pengen lulus ujian jadinya. Karena kita contoh ya kan, misalnya kan, misalnya tadi pertanyaannya Yuna gitu kan, kenapa ya ada orang, Allah mengirimkan orang zolim, padahal aku nggak zolim. Sebenarnya kan ujiannya bukan orang zolimnya, ujian kita tuh bukan orang zolimnya, ujian kita adalah ketika orang zolim didatangkan ke kita, apakah kita bisa tetap dalam kondisi taat pada kehendak Allah dan Rasulnya. Yaitu taatnya. Nah, yaitu kita bisa tetap sabar, kita tetap bisa ikhlas. Itu taatnya ya Mbak. Kita tetap sholat khusyuk, kita tetap memaafkan, kita tetap berserah diri, kita tetap puasa. Itu yang namanya ujian. Jadi bukan orang zolimnya ujian kita, bukan. Gitu. Sama misalnya kita dikasih sakit. Nah, sakit ini kalau sakit yang kalau kita dikasih sakit kan ujiannya adalah apakah dalam kondisi sakit aku bisa tetap berperilaku selaras dengan kehendak Allah gitu. Jadi karena kita nggak paham ujian itu apa, kita pikir ujian itu sakitnya, makanya pengen lulusnya sembuh. Padahal lulus ujian sakit adalah ikhlas dengan sakitnya. Wow. Kadang sakit itu kita tetap ikhlas menerima sakit. Iya. Justru itu. Tetap di koridor Allah. Iya. Jadi ujian itu adalah apapun fenomena yang hadir di hadapan kita, apakah kita tetap bisa taat atau berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya di setiap kondisi dan situasi. Itu namanya ujian. Bukan si yang tadi dibayangkan, bukan fenomenanya ya, bukan si yang bukan gagal terusnya, iya, bukan soal faktanya. Jadi kayak misalnya tadi pertanyaannya Mbak Farida, aku tuh udah ikhtiar abis-abisan, kenapa hasilnya gini? Orang-orang yang nggak ikhtiar itu gitu. Jadi hasilnya itu bukan ujian kita. Hasilnya itu bukan ujian kita. Ujian kita adalah apakah dengan hasil itu kita tetap bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Apapun jadi, hasilnya, apapun aku hasilnya, bisa tetap ikhlas gitu ya, sabar. Bisa sabar, tetap sholat, tetap berkata yang baik, tetap memaafkan, tetap tidak menghujat orang lain, tidak prasangka buruk. Itu cobaannya di situ. Jadi kita nggak ada membanding-bandingkan ya ketetapan Tuhan yang diberikan ke kita dan orang lain, karena nggak ada hubungannya. Hubungannya adalah bagaimana kita menghadapi ini, bisakah kita tetap sesuai dengan tujuan penciptaan kita sebagai pengabdi. Gitu. Zizi juga gitu kan, tadi Zizi kan pertanyaannya ya, aku sudah taat tapi masalah datang. Nah, aku sudah taat tapi masalah datang terus. Ya memang kita hidup untuk semata-mata diuji gitu. Apakah yang nggak enak itu bisa membuat kita tetap bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah? Jadi sebenarnya Mbak, ujian itu sebenarnya diperuntukannya untuk aku. Iya, ujian itu emang buat kita. Nah, jadi sebenarnya kita harus paham apa itu ujian, karena kita kan pengen lulus ujian. Kalau kita nggak paham ujiannya itu apa, nanti kita nggak ngerti lulus ujian itu di mana. Iya. Kayak tadi aja kan salah lihat jadinya. Iya. Pikir ujiannya si orang zolim. Iya. Kirain ujiannya yang dari luar itu. Iya. Gimana Pak Rida? Berarti tugas aku itu ikhtiar aja terus ya. Jadi bukan melihat si gagalnya, tapi bagaimana aku bisa berperilaku. Iya. Iya, karena dalam Islam itu nggak ada kegagalan, ya kan? Selama kita ikhtiar sungguh-sungguh, hasil itu dari Allah. Nah, yang mengatakan, jadi hasil itu selalu sempurna. Yang mengatakan gagal ya kita, karena tidak sesuai keinginan kita. Padahal maksud Allah, diberikanlah ketetapan itu agar kita bisa tetap berperilaku selaras dengan kehendaknya. Sebagai itu ya ujiannya ya, rupanya. Iya. seperti itu. Ternyata selama ini melihat si ujian itu bukan untuk kita stay di koridor Allah, tapi kita melihat bentuk fakta dan fenomena itu yang kita lihat, bentuk ujiannya. Bukan makna dari ujian itu untuk aku. Kita nggak ngerti ujian itu apa, makanya makanya sulit ya, sulit Al-Qur'an itu dijadikan, diamalkan. Karena kita selalu referensinya, kalau seperti itu melihatnya, referensi ego kita. Iya sih. Oh, jadi kejawab ya Mbak ya pertanyaan Cindy tadi tentang kok aku udah berdoa tapi nggak kunjung tiba sesuai dengan kemauan aku, karena itu kemauan aku sendiri. Belum dikabulin. Belum dikabulin ya, karena kemauan aku sendiri. Iya. Ya, sebenarnya Allah tuh berjanji dalam Al-Qur'an bahwa semua doa itu dikabulkan. Hanya memang ada yang sekarang, ada yang akan datang, ada juga yang disimpan untuk di akhirat. Tetapi semua memang yang Allah kabulkan itu segala sesuatu yang membuat kita ke surga sebenarnya, ya kan? Jadi apapun yang diberikan Tuhan saat ini sebenarnya kalau kita mau merenungkan lebih dalam itu sebenarnya perwujudan dari pengambulan doa kita. Misalnya Cindy minta gitu kan, minta ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar ya. Yang Allah hadirkan memang orang yang zolim, karena dengan orang zolim kamu jadi sabar. Cuma karena kita nggak ngerti, kita referensi kita ini referensi satu kebenaran ego kita, kita jadi nggak bisa baca itu, ya kan? Jadi misalnya kan gitu, ya Allah lapangkanlah jiwaku gitu, kan doa yang bagus ya. Ya supaya lapang ya Allah berikan gelombang-gelombang masalah. Justru. Jadi sebenarnya gelombang masalah itu adalah pengabulan doa kita. Wow. Karena dengan kita berproses dengan masalah-masalah, maka kita akan menjadi orang yang lapang jiwanya. Iya ya. Beda gitu banget. Beda banget. Pandang spiritual memang sangat berbeda. Jadi kita lingkungan. Apa ya? Nggak ya, boleh takut sama musibah gitu. Iya, selama ini kan kita maunya doa-doa kita dikabulkan yang sesuai enak, ego yang nyaman-nyaman dan mau enak musibah. Ini ya Mbak. Makanya pada saat muncul musibah, terus orang yang zolim jadinya kacau kita. Nangis. Allah gitu sih gitu ya. Aduh. Karena kita nggak ngerti bahwa itu adalah ujian. Jadi sangat penting mengerti, memahami apa sih ujian menurut Allah. Keren ya, emang keren banget. Emang Allah tuh ajarannya sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kita dalam berperilaku selaras dengan kehendaknya dan Rasulnya, agar kita sesuai dengan tujuan penciptaan, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang membuat hidup kita menjadi simpel dan sederhana. Kalau kita ngerti ujian, bahwa kita paham hidup memang untuk diuji gitu ya. Ujian itu kayak yang tadi Mbak Inka. Terangin bukan bentuk si fenomena atau fakta atau siapa yang membawa masalah itu buat kita kan. Tapi selama ini kan ngeliatnya di situ ya Mbak. Ujian untuk hati aku ya Mbak. Jadi bukan kita, orang tua kita yang tidak bijaksana itu adalah ujian kita, bukan. Ya Allah. Anak yang anak yang tidak nakal, nggak menurut itu bukan ujian. Bukan. Tapi bagaimana kita adalah bagaimana aku bisa berperilaku selaras dengan kehendak Allah menghadapi ini. Oke, Mbak. Kan tadi Mbak Inka udah jelasin nih ke kita semua. Ujian itu tuh apa? Untuk siapa diberikan ujian itu? Nah, kita taunya kita lulus atau enggak dari ujian ini tuh dari mana tuh, Mbak? Ya perilaku kita selaras dengan kehendaknya, indikatornya rasa bahagia. Karena merasa ada masalah. Iya, Al-Baqarah 38 kan jelas, ikuti petunjukku maka tidak ada rasa khawatir. Ya. Itu ya, itu indikatornya kita lulus ujiannya Allah itu ya Mbak. Berarti masalah tidak akan menjadi masalah. Nggak ada dengan masalah itu bisa, ketika kita nggak mau lulus ujian. Ketika kita nggak mau lulus ujian, nggak paham bahwa hidup adalah untuk diuji, Dan apa ujian itu ujian, apa itu untuk ujian, siapa itu ujian diberikan, itu jadi masalah buat kita. Pastinya seperti tadi kita awal aja kan, atau ketika kita salah dalam memaknai ujian. Kita pikir anak kita ujian, anak-anaknya kita beresi. Ya itu kan? Dia. Selama kita ini pikir kan orang zolim itu ujian, orang zolimnya kita tunjuk-tunjuk. Padahal yang harus diberesin aku. Kitanya gimana kita tetap selaras dengan kehendak Allah. Apapun ketetapan Allah ya. Itulah ujian sesuai dengan tujuan penciptaan. Beda banget ya, butuh mikir ya. Ini kan namanya tafakur, kita kan sedang melakukan proses tafakur, perenungan gitu kan, ya, jadi kita nih sekarang sebenarnya kita sedang ikro ayat-ayat kauniyah. Sebenarnya ya memang kita lagi sekarang nih kita lagi tafakur nih, melakukan perenungan, kita lagi ikro ayat-ayat kauniyah. Dan Allah memang menyatakan dalam Al-Qur'an, bacalah apa yang ada di sekeliling antara langit dan bumi, antara kalian semua. Jadi memang kalau bagi kita yang menyadari bahwa aku adalah jiwa, ya ikro itu ya dengan menggunakan hati gitu ya. Jadi laboratorium ikro kita nih sungguh tidak luas ya, luas banget, tidak terbatas. Tidak terbatas gitu. Ternyata ya. Makanya kalau kita mengerti rumusnya bahwa ujian adalah apapun situasi dan kondisinya, apakah aku bisa tetap berperilaku selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka kita bisa lulus dalam ujian-ujian Allah. Yang ditandai dengan rasa bahagia, dia tidak khawatir ya. Gitu. Gimana kalian teman-teman? Cukup terjauh ya Mbak. Oh iya, alhamdulillah. Bukan makasih sama aku sih, kan aku cuma nyampein isi Al-Qur'an aja. Jadi memang kebenaran itu memang milik Allah. Kebenaran itu hanya ada di Al-Qur'an. Aku cuma nyampein aja. Jadi memang berterima kasih itu pada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, ya soulmate kayaknya cukup jelas ya Sin ya. Jadinya kita Mbak Inka menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, juga Cindy tadi kan mengutarakan gitu kan masalahnya, kenapa sih pertanyaan gitu. Gelap iya, ternyata karena belum gelap. Tapi sekarang udah gak gelap kan ya, insyaallah ya. Enggak. Udah ini, iya udah mulai terang, karena ini Mbak Inka udah berbagi wawasan sudut pandang spiritual tentang ujian itu apa, untuk siapa ujian itu, dan lulusnya indikator lulusnya bagaimana. Ya jadi besok insya Allah kita nggak ngumpul curcolan tak kayak gini lagi ya Mbak Farida ya. Masalahnya yang lain, masalahnya yang lain, ya nggak apa-apa lah, mumpung ada masalah emang ada. Tapi Mea ada di mana-mana. Mea ada di YouTube, ada di Spotify. Kalau cuma mau dengerin suaranya aja, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Dan kita juga selalu menunggu saran-saran atau sharing dari kalian para soulmate. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya, itu semua menjadi bahan buat tafakurnya kita. Gitu. Bahan yang bisa kita angkat menjadi tema di Masalah Emang Ada. Kalau begitu kita pamit mundur, atau tunggu dulu Kakak Indi. Soulmate kan nonton episode yang ini nih. Tapi kami ya banyak episode-episode sebelumnya. Oh iya dong. Diingetin dong. Yes, please jangan lupa ya nonton episode Mea, dari Mea episode pertama 1. Sekarang kita udah 30-an loh. Iya. Alhamdulillah. Ditonton ya soulmate, di rewatching, ditonton lagi ya. Oke, soulmate, kita undur diri dulu ya, sampai ketemu lagi insyaallah di episode Mea berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nonton episodenya Masalah Emang Ada? Jangan lupa ya soulmate untuk di like, subscribe, share, dan komen di bawah ini.